Ya, halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Zen Arifin Rahmat ya. Kali ini aku beli bibit tanaman jeruk sandang madu. Seperti apa? Apakah bisa tumbuh? Apakah kering? Simak. Ya ini teman-teman, penampakannya kurang lebih agak panjang ya. Agak panjang bibit jeruk santang madu. Langsung aja kita buka ya teman-teman, seperti apa di dalamnya. Cus. Oke teman-teman, seperti ini penampakannya. Jeruk sandang madu tapi belum berbuah ya. Kita coba buka. Sedikit info ya guys, ini aku beli dengan harga 15.000. Tapi sudah masuk akhir jadi 20.600. Nah, seperti ini teman-teman. Bawahannya lalu ini jeruknya nampak sedikit segar ya. Enggak kenapa-napa sih. Untuk teksturnya beda dengan jeruk masakan ya. Ini lebih muda dan lebih kecil. Lumayan sih dengan harga segini. Semoga bisa tumbuh. Oh, ini ada sedikit kering. Ini ya teman-teman, seperti ini. Lumayan bagus kondisinya. Dengan harga 20.600. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin beli bibit jeruk santang madu yang mana udah nanti ditandur di pot ya. Ini merupakan tanaman okulasi sehingga bisa ditanam di pot. Oke, nampak segar. Perjalanan sekitar 5 hari ya guys, di dalam paket. Ya itu dulu teman-teman, ini dia review dari jeruk santang madu seperti ini. Videonya seperti ini bentuknya. Jika kalian suka, nanti akan kukasih link pembeliannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.